Brian, dia bahasa Mandarinnya apa, Brian? Ha, What? ayo Brian. What do Ha. you Ha. Ha. Good. Brian. Yeah. Okay. Okay. Jadi wo ni ha. Nah, sekarang kita mau belajar satu kata baru nih. Yang kita mau belajar tuh shi. Oke, okay, coba sama-sama bilang. Shi. Shi. Oke. Shi. Ada shi, ada ciao. Ada dua. Ciao. Coba satu lagi. Ciao. Ciao. Nadanya ikut ose ya. Ciao. Turun. Ciao. 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 Oke. Ah, betul seperti itu. Pertama kita lihat ciao dulu. Ciao ini apa? Ciao. Ciao ini kita pakai untuk bilang nama. Ose. Ya. Mau minum. Minumlah. Jadi, ciao ini kita pakai untuk bilang nama. Bilang nama itu kayak apa? Misalnya kayak gini. Lao Shi. Saya apa? Saya apa? Saya. Saya apa bahasa Mandarinnya? Wo. 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 Oke. Jadi untuk bilang nama, misalnya nama kita sendiri, misalnya Lao Shi, nama Lao Shi Richard, gitu kan? Lao Shi bilangnya kayak gini, Wo Chiao Richard. Jadi untuk bilang nama kita, kita bisa pakai Chiao. Jadi Wo Chiao itu kayak nama saya Richard. Kita pakai Chiao untuk bilang nama kita sendiri. Oke, okay. Jojo, gimana bilangnya? Nama saya Jojo, gimana bilangnya? Wojiao Jojo. Oke, okay, betul seperti itu. Jadi bilangnya Wojiao Jojo. Oke. Okay? Nah, untuk bilang nama kita pakai kata Ciao. Ciao. Oke. Okay? Nah, coba Laurinda gimana bilangnya nama saya Laurinda? Ciao Laurinda. Oke, okay, betul. Jadi untuk bilang Ciao ini tidak perlu nama panjang-panjang. Misalnya tidak perlu kita bilang misalnya Maurin nggak boleh Wocau Maurin Valeri Salim panjang Wocau Maurin gitu aja. Oke, okay? Jadi boleh sama nama panggilan kita aja Wocau Maurin gitu aja boleh. Oke, okay, udah bisa kenalkan diri kalian kan? Jadi nama kita Wocau. Wocau. Oke. Wocau. Wocau. Nah, kalau mau bilang nama dia Owen, gimana jadi itu? Dia apa? Dia apa tadi? Dia bahasa Mandarinnya? Dia siapa namanya? Ha. Ta. 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 Nah, jadi kalau misalnya lo semua tunjuk orangnya, lo suruh tunjuk si Owen. Lo suruh tunjuk tuh, si Owen, dia tuh namanya Owen tuh. Jadi lo suruh bilangnya Ta Chiao Owen. Ta Ta Chiao Owen. Nama dia Owen. Ta Chiao Owen. Ta Chiao Owen. Jadi untuk sebut nama orang kita pakai Chiao. Kalau enggak pakai Chiao, jeleknya enggak bilang, enggak bisa bilang Ta Owen, men, jeleknya. Bu Richard, jeleknya. Karena itu kita harus pakai Ciao, oke? Ciao. Boleh langsung-langsung. Jangan saya Eslin. Wo Eslin, nggak bisa. Wo Ciao Eslin. Oke, ngerti kan? Ya. Kita ngerti. Bilang nama. Oke, jadi bilang nama kita pakai Ciao. Nah. Ciao. Kita lihat satu lagi. Si. Si. Kalian tahu adalah itu apa? Adalah. Pernah belajar di sekolah adalah itu apa? Enggak. Enggak tahu adalah ya. Oke. Okay. Nah, misalnya Lao Shi bilang kayak gini. Lao Shi mau bilang, saya guru. Lao Shi guru kan? Kalian apa? Murid. 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 Bagus. Lao Shi guru, kalian murid, ya kan? Nah, Lao Shi mau bilang saya guru. Gitu kan? Saya apa? Saya bahasa Mandarinnya apa? Ini. Wo. Wo. Wo.
saya wo. Oke, coba kita lihat. Kalau guru bahasa Mandarinnya apa? Lao shi, bagus. Guru bahasa Mandarinnya lao shi, karena itu kalian bilang lao shi. Oke, lao shi itu artinya guru. Oke, saya guru gitu. Nah, saya wo, guru lao shi. Tapi kalau bilang saya guru, enggak boleh bilang wo lao shi, salah. Kita harus pakai kata shi. Shi, lao shi. Wo lao shi. Coba bilang sama-sama. Kalian suara lao shi. Oke, kalau kalian apa? Kalian murid, murid apa? Murid itu apa? Murid. Jadi murid apa Jiji? Jiji. Murid Xuesheng. Coba sama-sama bilang. Xuesheng. 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 Jovito bisa bilang. Xuesheng. Xuesheng. Coba bilang. Xuesheng. Xuesheng. Oke, bagus. Xuesheng tuh murid. Jadi kalian murid kan? Nah, bilangnya gimana? Kalau mau bilang saya murid. Saya apa? Saya apa? Wo. Murid apa? Sheng. Nah. Oke, jadi enggak boleh bilang ya sheng. Kita di tengahnya harus ada shi. 我是学生. Nah, kalau bahasa Indonesianya ini adalah saya adalah guru, saya guru. Oke, ini enggak masuk ujian kalian ya, ini Lausa ajarin aja dulu. Enggak masuk ujian. Ujian kalian cuma sampai angka-angka ya. Oke, minggu depan ujian enggak masuk yang ini ya, sampai angka-angka. Oke, angka 1 sampai 10 udah bisa kan? Kalian coba sendiri. Coba kalian, nanti kalian coba juga dengar suara Lausi bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalian coba tirukan suara Lausi ya. Nah, sama yang minggu lalu Lausi udah banyak dengar kalian punya bagus-bagus juga. Ada banyak yang udah bisa nadanya. Oke. Nah, jadi sekarang nih kita lihat shi, shi itu adalah. Wo shi xue sheng, saya adalah murid. Jadi kita perlu shi. Ini nanti kalian lihat. Oke, ini kita belum belajar sampai sini. Shi. Nah, kalau bilang nama pakai apa tadi? Xiao. Bagus. Ini kalau pekerjaan kita pakai apa? Ini pekerjaan kalian kan? Pekerjaan kita pakai shi. Wo shi. Wo shi. Jadi kalau kamu murid, kamu apa bahasa Mandarinnya? Kamu? Kamu siapa yang tahu? Ni. Ni, betul. Kamu ni. Kamu apa? Ni. Ni. Kamu murid? 你是学生, coba bilang. 你是学生. 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 Oke, bagus. 你, kan? Oke. Oke, bagus. Apa itu, Kathleen? Oke, nah jadi ini yang perlu kalian tahu. Coba kita baca sama-sama ya. Xuesheng. Xuesheng.
Coba bilang. Okay. Besong. Guru. Lao. Lao. Mana suaranya? Mana suaranya? Lao. Bagus. Nah, kalau kepala sekolah ikut ya, bilangnya Xiao Zhang. Xiao Zhang. Oke, ikut nada Lao Shi. Xiao Zhang. Oke, coba. Xiao Zhang. Xiao Zhang. Xiao Zhang. Xiao. Oke, bagus. Kalau orang Indonesia, apa nih orang Indonesia? Inilan. Oke. Okay. Coba sama-sama. Inilan. 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 Inilan apa? Inilan. Inilan apa artinya? Inilan. Indonesia. Orang Indonesia. Indonesia. Satu lagi, kalau orang Cina, orang yang tinggal di Cina sana, Tengkuoran. 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 Oke, coba sama-sama. Tengkuoran. Tengkuoran. Oke, orang Cina. Oke, nah. Ayo, coba Lao Shi tanya, siapa yang bisa jawab? Oke, Lao Shi tanya T-nya, kalian jawab ya. Xue Song apa artinya? Xue Song itu apa? Langsung jawab. Murid. Murid, bagus. Kalau Inilan apa artinya itu? Orang Indonesia. Orang Indonesia, bagus. Inilan, orang Indonesia. Kalau Xiao Zhang, apa tuh? Xiao Zhang. Murid. Apa? Salah. Murid. Murid salah. Salah. Murid. Orang Cina. Orang Cina salah juga. Xiao Zhang. Kepala sekolah. Kepala sekolah apa? Sama-sama. Xiao Zhang. Xiao Zhang. Siapa Xiao Zhang kita? Siapa Xiao Zhang kita? Tahu enggak siapa Xiao Zhang kita? Kepala sekolah. Siapa itu? Sekolah. Jadi Teacher Ching Ching, betul. Teacher Ching Ching, Xiao Zhang. Oke, okay, jadi kepala sekolahnya Teacher Ching Ching, Xiao Zhang. Oke, okay. Lao Shi apa artinya? Lao Shi apa artinya? Guru. Bagus. Halo, Tengkuoran apa artinya? Tengkuoran. Orang Cina. Betul, orang Cina. Tengkuoran. Oke. Okay. Nah, terbalik. Lao Shi bilang bahasa Indonesianya, kalian bilang bahasa Mandarinnya lagi ya. Nah, coba. Orang Indonesia apa bahasa Mandarinnya? Inilan. Inilan. Bagus. Inilan. Kalau guru apa bahasa Mandarinnya? Guru. Guru apa? Lao Shi. Bagus. Lao Shi, dah betul. Kalau kepala sekolah apa bahasa Mandarinnya? Nah, hari ini sampai sini dulu ya. Habis ini Lao Shi kasih kalian catatan, kalian tulis aja di buku catatannya, oke? Okay? Nah, hari ini kalian catat ya yang Lao Shi kirim habis ini. Oke, okay, hari ini sampai sini dulu. Sampai jumpa apa kita bilang bahasa Mandarinnya?
Ben Dao. Ketemu lagi minggu depan ya, minggu depan ujian ya. Belajar. Oke, okay? Nah.